Terus yang paling nyenengin di Korea itu di sini tuh ada toiletnya. Toiletnya berisi banget, teman-teman. Jadi kalau pas kerja-kerja di sini tuh apa? Enggak khawatir mau berak di mana. Ada tamannya bagus banget. Banyak tempat duduknya. Tapi sayangnya nih pohon-pohonnya nih yang kurang rindang. Daunnya belum lebat banget ya, karena ini masih baru. Pohonnya barusan ditanam. Jadi daun-daunnya belum sangat subur banget gitu. Terus itu ada mainan buat anak-anak juga. Terus yang paling nyenengin di Korea itu di sini itu ada toiletnya. Toiletnya berisi banget, teman-teman. Jadi kalau pas kerja-kerja di sini tuh apa? Enggak khawatir mau berak di mana. Nah, kalau di sini kawasan apartemen elit. Ini apartemennya masih baru-baru. Dibangun belum lama. Keren ya. Tuh. Trotoarnya, jalannya juga masih baru semua nih. Dipikir-pikir teman juga ada tempat duduknya nih. Keren lah pokoknya. Terus ini di sini lagi ada pembangunan apartemen tinggi banget nih. Di sini tuh masih banyak tanah kosong ya, teman-teman, belum ada pembangunan. Karena dulunya di sini tuh aslinya pegunungan. Terus pegunungannya dikeruk, dibikin perumahan-perumahan gitu. Nah, ini masih baru dimulai bangun-bangun begini. Jadi di sini itu masih perkampungan baru. Belum lama banget musih, belum ada 5 tahunan. Halte base-nya wow, keren. Ada papan pengumumannya juga. Nih. Kalau di sini udah agak banyak rumahnya, tapi ya masih banyak tanah kosong. Kalau yang di sini, ini masih tanah kosong. Belum ada apa-apanya sini. Juga ada udah ada bus lewatnya nih di jalan besarnya. Jadi kalau mau kemana-mana enak juga. Kalau di kampung trotoarnya bagus. Ini masih belum dibikin apa-apa sini. Jadi di sini itu kalau membikin perumahan baru tuh jalannya dibagusin begini, di aspal dulu. Kalau udah jalannya bagus, nanti orang-orang yang beli tanah di sini terus baru pada bikin-bikin gedungnya gitu. Nah, di situ ada apartemen pembangunnya banyak banget nih, teman-teman. Tuh. Kalau di depan sana udah banyak bangunan. Udah agak lumayan lah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Matur nuwun.